Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya sendiri PJ mau keliling daerah Bogor melihat kondisi sekarang di Bogor pasca banjir semalam akibat hujan deras yang dimulai dari pukul 11 malam sampai subuh dini hari. Oke, yuk kita berangkat. Sekarang saya sudah berada di api di Kiara Pohok. Mari kita lihat di pasca banjir semalam. Nah, lihat air masih tinggi. Itu di sana kampung Apit. Oke. Okay. Yuk kita melihat lagi di kampung yang lain. Nah guys, ini di aliran sungai Kiara Pohok masih terlihat air masih deras guys. Seperti saya, informasi yang videonya istri saya tercinta. Coba saya, yuk kita nyebrang dulu lihat. Ini air masih terlihat tinggi. Untuk pemerintah pusat, mohon bantuannya, banyak korban yang tertimpa bencana banjir ini. Oke, bisa dilihat ini masih bekas. Airnya masih meluap bekas hujan semalam yang deras dimulai dari pukul 12 hingga pagi dini hari. Oke, kita ke tempat yang lain. Oke, sekarang saya sudah berada di Jalan Sayang Heulang. Melihat kondisi air masih meluap di areal persawahan. Lihat di sebelah sana. Itu tadinya itu areal persawahan. Yang sekarang masih terendam banjir bekas semalam. Oke, kita lihat kondisi di tempat yang lain lagi. Yuk, ikuti terus. Airnya meluap sampai jalan raya. Ini masih di Jalan Sayang Heulang. Belum ke permukiman warga, jadi di jalan saja sudah begini, apalagi di pemukiman warga ya. Oke, terus ikuti kami. Oke, sekarang saya berada di Bukit Teletubbies, Desa Mancagahar. Ini posisi tertinggi dari Kecamatan Bangunbek. Mari kita lihat, air masih belum surut ya pasca banjir semalam ya. Sebelah sana. Itu yang paling itu masih ini dari hulu sungai itu yang di sana. Nah, ini yang terakhir di sini itu masih meluap di sana, masih besar. Dan ini juga yang di sebelah sini nih belum pada surut airnya, dikarenakan posisi sungai yang sangat kecil dan air semalam air hujan deras itu turunnya berjam-jam di Kecamatan Pangumpul.
ini Kecamatan Cikelet. Untuk pemerintah pusat ya, jadi mohon bantuannya segera ke daerah sekian dulu video dari saya. Alhamdulillah saya sudah keliling-keliling di sekitaran Pamengkut dan sekitaran daerah Pohon Cikelet. Terima kasih, tolong dukung channel saya ya, Ajbi Atmaja Collection. Jangan lupa di like, share, di komen kolom komentarnya, dan di subscribe supaya channel saya lebih maju, lebih berkualitas lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.